Nah guys, nampaknya saat ini rencana Arman dan juga Tante Emily untuk membuat hubungan di antara Ken dan juga Maudy menjadi memanas itu telah berhasil. Karena ternyata, karena kesibukan yang telah diberikan oleh Arman dan juga Tante Emily telah membuat Maudy akhirnya kini menjadi teledor dan juga tidak fokus dalam menjaga anaknya. Dan tentu saja ya guys, hal itu benar-benar membuat Ken menjadi marah karena merasa bahwa saat ini Maudy lebih mementingkan pekerjaan daripada anaknya sendiri. Nah guys, Arman benar-benar bahagia melihat Ken dan juga Maudy yang saat ini bertengkar. Karena Arman berpikir bahwa sebentar lagi ia yang akan menang. Nah guys, namun sampai kapanpun, apapun yang dilakukan oleh Arman itu tidak akan pernah berhasil ya guys. Apalagi saat ini, Arman, Ken dan juga Maudy telah mengetahui bahwa Arman lah yang telah menyuruh orang-orang preman-preman untuk menyekap Papa Wilan. Nah guys, pastinya hal itu sebentar lagi akan segera terbongkar. Lalu, kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Saksikan kelengkapan ceritanya hanya di sinetron Love Story setiap hari hanya di SCTV. Dan Mimin, pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.